Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Surabaya. Sekarang kita mau keluar dari Juanda Airport. Pagi hari ini cuaca di kota Surabaya cerah berawan. Kami masih menunggu mobil Hiace. Ini mobil jemputan kita sudah sampai. Habis ini kita mau cari sarapan. Kita sekarang di Rawon Abah Pangat Wonokromo. Informasi dari driver travel, ini adalah rawon paling enak yang paling dekat dengan airport. Nah, ini menunya ya. Selamat makan, kita makan nasi rawon kering singap. Kita sekarang di Trans Snow World Surabaya. Ini di dalam ini kita bisa beli jaket ya kalau belum membawa dari rumah. Ini kita memilih sepatu dulu coy. Kita ngambil sepatu dulu sebelum memasuki area permainan. Kita memasang sepatu boot. Habis keluar tol Singosari, kita makan dulu di warung Mbak Sri. Selamat makan, kita makan nasi bebek. Masya Allah, bebeknya besar coy, dengan sambal yang menggiurkan. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di Batu. Jadi untuk 3 malam ke depan kita akan menginap di villa di kota Batu. Nah, ini villa yang kita tinggali 3 malam di kota Batu. 3 tingkat, 4 kamar. Sangat nyaman untuk keluarga besar ya.
Selamat datang di BNS. Selamat pagi, ini hari kedua kita di Kota Batu. Alhamdulillah seger ya di pagi hari ini. Ini villa tempat kita menginap. Ini yang tempat kita menginap ini ada 3 lantai, ada 4 kamar. Jadi sangat enak, sangat nyaman membawa keluarga besar ya. Nah, ini ada yang jualan di depan villa. Nasi pecel, nasi campur. Ada yang nasi pecel ya? Ada yang ayam, ada yang telur. Berapaan ini, Bu? Yang ini 12.000, yang ini 10.000. Nasi kuning, nasi goreng. Oh, nasi kuning, nasi goreng 10.000. Iya. Ikannya ayam. Kalau yang ini 12 ya? Iya. Nah, ini dia, Cai. Sarapan kita di pagi hari ini. Kita pagi ini di Jatim Park 2. Yang pertama kita akan mengunjungi Eco Green Park. Thank you.
Nih kita memberi makan burung. Habis. Misalnya video. Makanan Aca masih ada, Nak? Halo. Halo. Hai. Ayo, hati-hati. Buntu. Ayo, mana? Loh, mana? Oh, ini. Ini. Iya, benar ini, ya. Ini, eh. Sini, saya pergi ke tengah alam. Ini dia. Eh, di sini. Eh, nih. Sini. Oh, sini. Nah. Ayo, ayo. Jangan lari-lari. Hati-hati kejedok, hati-hati kejedok. Berhasil. Nanti cerita sama Abah lah. Mami tadi bahaya telat. Gimana? Nisa sama Aca gimana tadi? Seru. Belum, jangan turun. Hati-hati. Ini orang tambang batu bara, Cak. Thank you.
kita sekarang di Batu Secret Zoo. Gurun Manggi adalah pemanjat yang hebat dan mereka dapat melompat dari cabang ke cabang dan ekor panjang mereka membantu keseimbangan. Gurun Manggi adalah Eh, anak-anak mau kemana? Anak-anak mau kemana? Itu ikan apa? Piranha. Eh, anak-anak, kakinya capek nggak? Anak-anak.
Halo, selamat sore. Kita sekarang di Museum Angkut. Ini macet banget ya, jalan menuju Museum Angkut. Thank you.
komplek villa yang kita tempati. Ini saya ambil dari lantai 3. Ini anak-anak nih mau karaokean enggak? Kita pagi hari ini di Green Garden wisata petik apel. Ya. Nanti di dalam dapat fasilitas makan buah apel sepuasnya. Kebetulan di dalam kebun tinggal dua jenis buah apel aja. Yang nomor satu ada apel mana lagi? Contoh warna hijau agak kuning-kuningan seperti ini ya. Ini yang rasanya manis. Kalau nanti di dalam menjumpai buah apel yang hijaunya lebih pekat dan bentuknya agak lonjong, ini namanya apel Granny Smith. Rasanya masam. Jadi bisa dibedain dulu dari warnanya. Yang manis ini yang masam. Sama nanti yang perlu diingat cara pemetikan buahnya. Tangan kiri pegang tangkai, tangan kiri pegang buahnya sampai putus, jangan sampai ditarik atau mampir buah sama tangkainya. Dan ada lagi, besar kecil buah apel di dalam sudah siap dipanen semua. Meskipun nanti di dalam mengambil buah yang ukurannya kecil seperti ini ya, ini dia juga sudah siap dipanen. Soalnya kalau buah apel panennya bukan dari ukuran, melainkan dari umur perawatan. Mulai dia berbunga sampai bisa dipanen seperti ini umurnya 6 bulan. Ada lagi, nanti buah yang bisa dipetik baru kita dulu di sini, satu kilonya 25.000, semua jenis semua ukuran. Lihat bawah ya. Anak-anak dua di depan bawa apa itu di tangan? Bawa apa? Itu ada apel tapi busuk. Itu ada apel. Oh, jatuh yang apelnya ya. Terus dah. Nisa sudah dapat apelnya Nisa? Belum. Tangan kiri megang tangkai, tangan kanan muter sampai lepas. Bisa. Nah. Ini besar, ini besar. Eh, aja yang besar. Mana lihat dong. Lihat dah. Dapat berapa? Ma, dapat 6 banyaknya. Nah, jadi seperti ini pohon apelnya, Cak. Pohon. Apa, Nak? Di grup ini sudah tua semua. Meskipun ukurannya kecil, itu sudah tua dan siap petik. Informasinya apel ini di luar kulkas bisa bertahan sampai 25 hari. Ada 3. 2. 3. 4. 5. Kita beli tiket di Jatim Park 3. Ini paket seru ini lebih banyak wahana yang bisa kita mainkan. Kemudian untuk paket asik ini lebih banyak spot foto. Ya. Di dalam itu bukan. Kami ucapkan selamat datang di wahana Dino Action Jawa Timur Park 3. Aca. Aca, bunga apa, Nak? Nak. Enggak bisa. Masukin zona
Wow, ini jembatan kah anak-anak? Nih di sini, wow. 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 Wah, Karissa ada dua. Nisa ada dua juga. Nah, kita pagi hari ini makan sate ya. Ini kebetulan ada sate ayam, sate kambing, dan juga sate kelinci. Jarang-jarang kita makan sate kelinci, coy. Soalnya di Banjar nggak ada sate kelinci. Sate kelinci ini agak kenyal ya, Pak ya? Agak kenyal, dagingnya lebih merah. Yang ini ya, Pak ya? Iya. Oh, ini sate kelinci, coy. Dagingnya dia lebih merah, lebih kenyal. Kalau ini yang ayam, yang ini kambing ya, Pak ya? Iya. Sebelah kanan ini. Ini benar-benar langsung fresh ya, coy. Wah, bumbunya langsung dicampur sama bapaknya. Arangnya baru dipanasin. Kita siap makan. Kenalkan dong nama-namanya siapa? Nama panjangnya siapa? Kamu nama panggilannya siapa? Kamu? Sekarang pada di mana nih? Malang atau Batu? Batu. Oh ya. Mau nanya, ini umurnya berapa tahun? 6. Kalau ini? 5,5. Ini sudah sekolah kelas berapa? 1. Kalau yang ini? Oh, kelas 2 SD ya. Kelas 1, Malang udah SD. Oh ya, nanti berarti tahun depan masuk SD ya. Kamu hobinya apa? Hobi main HP. Oh, hobi main HP. Kalau kamu? Oh, jadi YouTuber. Semuanya. Ya, sukanya makan apa? Makan cemilan. Makan cemilan. Kalau Nisa? Sop. Oh. Setelah sarapan, kita mau pulang. Kita mau menuju Surabaya. Kita mampir sejenak di alun-alun Kota Batu. Karena tadi malam kita nggak sempat ya, karena selain macet kita juga banyak yang tepar. Liburan kami telah usai, waktunya kami pulang ke Kalimantan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.